Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, semoga kabarnya sehat selalu. Saya di sini lagi kedatangan beliau-beliau ini dari Eco Farming, yaitu mitra saya, yaitu lagi silaturahim mengenai pertanian ini perkembangannya seperti apa. Jadi beliau sedang meninjau dan sedang bersosial kepada masyarakat di Sentul. Semoga kehadiran beliau-beliau ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan untuk masyarakat di sini. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Bu Haji dan Pak Haji di sini saya mendapatkan pelajaran ilmu dan bisnisnya yang membuat saya dapat berkahnya. Amin. Karena saya ingin yang namanya bisnis membawa saya selalu berkah, jauh dari riba. Kalau kita sudah riba, susah untuk hidup tenang. Pikirannya ya, pikirannya udah kacau. Iya. Jadi semoga saya menuntut ilmu dari beliau-beliau ini, saya selamat dunia akhirat. Ya Bu, Pak Haji. Amin. Allah. Salam untuk Pak leader-leader dari Pak Jenal yang saya kenal ya, Pak Jenal dan Pak Hasan Basuri, khususnya Pak Agung Febrian. Semoga sehat selalu. Kalau bisa silaturahim kesini, ikut kami kesini. Serang Timur. Biar beliau di sini kita makan-makan bersama, karena insyaallah semoga Allah memberikan izin di sini pertaniannya organik semua. Insyaallah kita yang membeli semua, insyaallah. Pak, sini Pak, bisa kita salam PTBS Pak bareng-bareng. Nama kantornya PTBS Bandung Eco Sinergi Teknologi ya Pak ya. Ini kita dari Jakarta. Alhamdulillah kita punya saudara yang kebetulan Pak member di Eco Racing, Bapak Haji Agung ya Pak. Boleh applause ya. Tangan ya. Biar semangat kita ya Pak. Nah, Bapak ini presentasinya di tengah kebon Pak. Kalau kampung saya namanya kebon. Kebon. Kalau ini mah namanya apa ini namanya wah ya, pinggir sawah ya, ya. Itu ya Pak. Nah, yang penting kan informasinya nyampe. Nah kebetulan Pak, Pak Haji Agung ini kan beliau sudah membuktikan bahwa memakai Eco Farming pupuk dari PT Bes itu kan hasilnya luar biasa. Jadi Bapak juga lihat hasilnya, padinya juga lebih berisi, kemudian juga hasil panennya juga untuk gagal minimalis ya Pak ya, diminimalisir, jadi nggak terlalu banyak seperti yang memakai pupuk kimia kayak gitu. Mungkin kendalanya kemarin ada terkena sedikit hama ya Pak Agung ya, tapi kan nggak jadi terlalu panjang karena langsung disikapi sama Pak Jagung entah pakai apa, akhirnya jadi hasilnya bagus lagi kayak gitu ya Pak. Pakai Eco Farming. Benar. Nah kalau tadi kita tanya perbandingan Eco Farming dengan pupuk kimia, pasti kan Bapak tadi bilang lebih mahal dari pupuk kimia ya Pak. Iya. Nah sekarang kalau pertanyaannya lebih mahal dari pupuk kimia, kenapa kita nggak mencoba mengalihkan menggunakan Eco Farming Pak? Jadi nggak perlu kudu manggul-manggul, ya nggak? Nggak perlu Bapak bawa dari sono kemari manggul pakai tenaga, cukup ditenteng pakai dua jari nyampe Pak. Benar nggak? Nah yang dicari kan apa sih hasil dari kita manen kan ujungnya hasil panen ya Pak ya? Nah kalau hasil panennya ini kita lihat lebih bagus, lebih terjamin kualitas padinya, kenapa kita nggak menggunakan pupuk Eco Farming organik? Jadi sekarang ini zaman udah canggih ya Pak. Jadi orang itu sekarang makin melihat dari informasi teknologi. Jadi kalau misalnya kita selalu mengandalkan yang dulu-dulu, zaman dulu masih pakai yang namanya Nokia buat nakol anjing, bener nggak Pak? Yang kayak ulekan, ya, canggih banget kan? Itu udah canggih banget. Kalau sekarang Pak, handphone main kecil-kecilan, yang penting manfaatnya itu untuk teknologinya lebih canggih, kayak gitu. Jadi jangan lihat dari segi kecil produknya, tapi manfaat dari produk ini kecil-kecil cabai rawit Pak. Pertanyaannya, kalau Bapak manen padi yang dicarikan buat masa depan ya Pak? Ya benar nggak? Masa depan keluarga ya Pak? Keluarga anak ini bisa pada makan, sekolah, ya nggak? Terus kalau yang pada masih pada belum punya rumah, terus sampai beli rumah dari hasil panen. Tapi
dapat diperjuangkan, ya kita ke belakang terus, Pak. Pola pikirnya. Benar enggak? Iya, betul. Tapi kalau masa depan ini, masa depan saya, hasil panen saya lebih bagus tanpa hama, hasilnya juga tidak mengecewakan dan berasnya pun aman dikonsumsi sama kita di dalam badan. Kenapa kita enggak perjuangkan bisnisnya? Gitu. Nah, kita menawarkan produk ini kalau Bapak menggunakan pupuk Eco Farming tanpa menjadi member, isinya 250.000, Pak. Satu box. Tapi kalau Bapak menggunakan member, artinya menjadi member bekerja sama dengan PT BES, itu hanya 167.000, Pak. Berarti kan jauh banget ya selisihnya ya, 83.000 ya. Nah, sekarang kalau 83.000 selisihnya, kalau Bapak pergunakan member nih dalam satu lahan Bapak dijadikan member, 12 box dapatnya, itu Bapak sudah untung berapa kali lipat untuk menggunakan Eco Farming. Gitu aja, Pak, kalkulasi matematiknya. Iya kan? Ya. Nah, kalau orang bilang mahal, Bu, enggak punya duit. Ya, pertanyaannya. Sekarang Bapak beli pupuk kimia pakai duit apa enggak? Nah, ya kan? Sekarang gimana caranya, ditukar aja gitu, Pak. Pupuk kimianya dengan pupuk Eco Farming ditukar, toh sama-sama menggunakan uang juga belinya. Yeah. Tapi Bapak sudah lihat kualitas Pak Haji Agung menggunakan Eco Farming jelas depan mata. Ya udah, bukan rekayasa. Kan? Ya, Pak ya, bukan rekayasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak di sini beli dengan harga member, Bapak punya yang namanya kesempatan duit, Pak, di sini. Jadi kita bukan cuma sekedar iming-iming menghasilkan panen padi yang bagus, tapi kesempatan Bapak menggunakan bisnisnya bisa dijadikan uang untuk masa depan anak Bapak. Karena di sini ada reward, Pak, yang namanya 20 juta rupiah, itu sudah banyak, Pak, yang dapat. Dan Mobilio 150 juta, Pajero 500 juta, sama satu rumah luxury, Pak, 1 miliar. Itu sudah ratusan orang, Pak, yang dapat di bisnis ini. Bukan hanya orang bagus, Pak, bukan hanya orang berpendidikan. Justru petani, orang-orang yang di daerah-daerah yang menggunakan produk kita, itu yang banyak mendapatkan reward, Pak, di sini. Karena apa? Mereka menggunakan produknya. Dengan menggunakan produknya, otomatis beli terus, nggak, Pak? Nah, kayak Bapak juga gitu sama. Bapak member di sini, pakai pupuk ini, kan Bapak panennya nggak setahun sekali, ya? Setahun berapa kali tuh, Pak? Dua kali. Nah, kalau setahun dua kali, otomatis Bapak menggunakan pupuk dari Eco Farming kita itu dalam satu tahun dua kali pengaplikasian. Benar nggak? Nah, otomatis kalau Bapak tahun depan pengen mupuk lagi, beli lagi nggak pupuknya? Nah, itu, Pak. Makanya kenapa para petani itu cepat dapat rewardnya, karena mereka menggunakan produk kita terus menerus secara kontinu. Gitu. Nah, Bapak kan kemana-mana pakai kendaraan. Benar nggak? Kendaraan kan diisinya pakai bensin, ya, Pak? Nah, Pak Haji Agung udah buktiin, Pak, satu pil Eco Racing itu bisa menghemat bensin sampai hampir satu minggu, ya, Pak, ya? Hampir satu minggu. Dengan hanya Rp5.000. Kalau member Rp3.000, Pak. Jadi kalau kita misalnya ngisi bensin Rp10.000, Bapak cemplungin satu di bensinnya, tung, Rp3.000. Yang tadinya Bapak misalnya hari ketiga udah ngisi bensin, ini hari kelima baru ngisi bensin lagi. Ini sekitar 4 hari gitu. 4 hari baru ngisi bensin lagi. Artinya menghemat berapa berapa kilo lah untuk pengisiannya. Nah, kita juga bukan hanya bensin, kita juga punya produk untuk laki-laki dan wanita, itu namanya Bimek Keperkasaan. Paling tidak sehat badan kita, sehat sawah kita, istri kita juga sejahtera, ya, Pak, ya. Ya, sehat semuanya. Jangan kita udah stres di sawah sampai rumah stres juga. Akhirnya burungnya enggak bangun, kan, gitu, ya, Pak. Nah, gitu. Nah, kalau bisa mah semua-muanya sehat. Nah, kita bukan produknya bukan hanya itu, Bapak. Kita juga punya yang namanya Haspro. Haspro itu habatus sauda sama propolis. Jadi kalau Bapak punya teman, saudara, rekan, keluarga yang punya penyakit, Pak, kayak diabetes, penyakit jantung, penyakit darah tinggi, produk-produk kita semua sudah teruji kualitasnya, itu bagus, Pak, untuk mengobati penyakit. Gitu. Jadi atas izin Allah, mudah-mudahan dari produk yang kita sampaikan nanti Bapak bisa coba. Makanya kalau member itu, kalau orang bilang 2 juta nggak punya duit, kalau duit mah tergantung kita. Bapak misalnya ditelepon nih, ya, sama orang tua Bapak nih dari kampung, nih mau dapat warisan misalnya 10 juta, ya, Bapak nggak punya ongkos, nyari nggak, Pak? Nyari. Nyari, supaya apa? Supaya bisa pulang kampung dapat warisan, kan, gitu, ya, Pak, ya? Nah, sekarang saya tawarkan, Bapak di sini ada reward, ada duit, hasil panen bagus, Pak, tapi Bapak kesini dengan 2 juta.
mau nggak mau kalau bapak berpikirannya yang positif, oh iya nih ada rewardnya, ada duitnya, saya bisa ngajak orang dapat uang 400 ribu, saya bisa hasil panen bagus, mau nggak mau pak kita usahakan gimana caranya kita punya duit gitu. Insyaallah. Nah kalau bicara masalah modal itu tergantung kita pak. Terkadang orang kalau kita punya niatan itu untuk masa depan kita lebih baik, dibela-belain pak. Ya, karena kita mau sekolah lebih tinggi kita bela-belain. Ibarat kata kalau bahasa Betawi mah sumbang sumpel ya pak ya, diadadain gitu. Yang penting anak saya sekolah. Nah ini untuk padi kita lebih bagus, hasil panennya juga lebih bagus. Kenapa kita nggak dipaksakan, diusahakan untuk memiliki produk yang lebih murah kayak gitu. Iya, kayak gitu. Nah kalau bisnisnya nih pak, contoh gini, ini kan sekarang ada Pak Haji Agung nih pak ya. Nah Pak Haji Agung kenal sama bapak yang batik merah sahan namanya pak. Pak Yani. Nah Pak Haji Agung cerita sama Pak Yani. Pak Yani, ini produk eco farming bagus, hasil panennya juga bagus, kemudian padinya jarang kena hama. Pak Yani tertarik. Wah, yang benar nih Pak Haji. Iya, sok atuh beli harga member 2 juta dapat 12 box misalnya gitu kan. Ini bisa pakai dalam 1 tahun 2 kali aplikasian. Oh ya udah atuh saya jadi member aja lebih murah. Nah, karena Pak Haji Agung cerita, Pak, wek sama Pak Yani, perusahaan memberikan aplikasi kepada Pak Haji Agung Rp400.000. Dibayar kapan, Pak? Besok. Jadi bukan Pak Yani yang ngasih ke Pak Agung, tapi PT Bes yang ngasih. Sama nanti Pak Yani cerita lagi sama yang sebelahnya. Nih pak pupuknya bagus pak, nyuyur gitu kan. Akhirnya belilah satu paket karena buat padinya. Akhirnya pak Yani kasih lagi sama PTB 400 ribu. Itu baru bonus ngajak orang pak. Nah sekarang kalau Pak Agung nah tapi kalau misalnya Pak Agung ngajak Pak Yani ngajak yang sebelahnya Pak Agung PTBS nggak memberikan lagi uang ngajak orang karena yang ngajak kan udah bukan Pak Agung. Jadi Pak Agung akan diberikan yang namanya aplikasi uang perkembangan dari timnya. Jadi, karena berkembang nih Pak di Serang, semua petani pakai eco farming. Bayangin Pak, kalau petani pakai eco farming menyehatkan bangsa Indonesia dengan organik yang namanya eco organik itu kan sekarang banyak dibeli Pak. Orang berani beli mahal karena apa? Harga berasnya juga beda. Ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti semuanya ikut di sini para petani, bayangkan Pak, yang namanya reward menuju 20 juta, 150 juta, 500 juta, 1 miliar itu mah cepat banget. Ya gitu Pak. Cuman kendalanya terkadang banyak orang nggak berani mencoba, benar nggak pak? Benar ya. Tapi kalau bapak beli pupuk kimia, tiap beli terus kan, artinya nggak ada perubahan begitu-begitu aja. Kok nggak mau melirik pupuk yang lebih terjangkau dengan kualitas yang bagus? Itu kan pertanyaan nih pak. Kenapa gitu? Karena takut padinya rusak apa gimana pak? Sekarang. Tapi kalau melihat dengan hasil Pak Haji Agung begini, kira-kira menurut bapak bagaimana? Ya, mendingan itu. Bisa sebulan lagi nih. Artinya udah pembuktian ya pak? Iya. Bagus ya pupuknya ya. Kita masih ada harapan. Nah gitu. Kayak gitu. Tapi kalau bapak lirik dari yang tadi saya ceritain, masih ada hasilnya gitu. Kenapa pak? Berarti ada hasilnya. Ada hasilnya ya. Benar. Nah sekarang kalau misalnya ada hasilnya, kalau kita tawarkan satu produk itu harga 250 ribu kan berat ya pak? Iya baik. Nah bapak mendingan kita tawarkan jadilah member PT Gesma supaya jadi keluarga besar kita. Kalau jadi keluarga besar kita, hasil panennya nanti bagus, bapak dengan 167 ribu dapat 1 box. Berarti kan kemarin itu 1 hektar hanya membutuhkan 6 box sampai 10 box ya pak ya. Nah bayangin kalau misalnya dari 6 atau 10 box itu teman bapak pakai lagi. Karena apa? Karena bapak cerita sama dia, bapak dapat 400 ribu dari PTBS. Nah, nanti kemudian temannya bapak cerita lagi, bapak nanti dapat uang perkembangan. Nah kayak gitu. Makanya saya kalau datang ke petani-petani itu, saya selalu sarankan lebih baik beli harga member. Jadi kita bukan mengambil untung, tapi kita mencari keluarga PTBS di mana-mana. Nah, pak. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya pupuknya udah lihat, bapak udah tahu harga membernya berapa, nanti kualitasnya juga udah terbukti, nah nanti
Bapak tinggal koordinasi dengan Pak Haji Agung. Nah, gitu ya. Tapi kalau Bapak di hati Bapak ada enggak nih niatan pengen ganti Eko Parwi? Iya, ada. Belum ada uang dulu. Entar entar ibu ya, jalan lagi teh, jalan lagi. Nanti farmasi ke farmasi incer sini nih. Bukan di sini. Yo, jadi yang penting sekarang ada informasi dulu ya Pak. Iya. Nah, nanti coba kalau dulu Pak Asani dulu ini. Pak Asani yang mana tuh? Ini. Rumahnya tuh. Bapak yang kawin muda eta. Iya. Saya ke jalan itu tuh ada warungnya. Iya. Nanti. Oh yang tadi kita lihat. Iya. Rumah saya. Iya. Jadi nanti Pak Asani tinggal begitu Pak. Iya. Nanti lagi ngopi di rumah saya. Tinggal nanti diceritain sama teman-teman. Iya. Kesuruh. Nah, yang enak. Memang di sini kan Pak Jamu sama Pak Asani misalnya udah member nih. Iya. Punya produk. Iya. Atau ada tetangga yang pernah mau coba dulu satu box. Bapak sedih yang produknya di rumah. Kan yang enak begitu. Iya. Kan kalau misalnya nggak ada produknya, nelpon butine nyekornya. Kantorin ya nggak? Jauh. Itu jauh gitu. Pak Agung itu yang dibilangin Pak Agung. Iya. Nah, iya. Makanya nanti Pak Agung biar siap nih produknya karena kan udah lihat hasilnya. Iya. Insya Allah Pak, saya punya member itu dari butini itu ada di Simalungun Pak, itu petani sawit. Sawit. Itu sekali beli sudah bisa 4 paket Pekanbaru Pak, itu 62 box. Iya. Iya. 62 box 378 box. Bisa. Nah kalau yang di daerah itu malah nanamnya cabai Pak sama timun. Iya, iya cabai sama timun itu ini banget, gede banget hasilnya. Iya, singkong. Bagi dijual dari singkong satu. Singkong satu besar, yang kedua dia apa nggak ada yang untuk kayak apa tuh Pak yang bagel kayak kayu tengahnya gitu. Berakar gitu. Iya. Jadi kita kalau yang udah pakai pupuk ini udah banyak lah yang membuktikan kalau pupuk kita 80% keberhasilannya itu ada gitu. Nah, biasanya kalau yang kegagalan itu dia salah mengaplikasikan aja. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya Bapak kira-kira nih apa yang udah pernah mencoba pupuk ini kendalanya di lapangan kayak gimana, nanti Bapak bisa koordinasi sama Pak Haji Agung. Pak Haji Agung nanti bisa langsung tanya Pak ke bagian Eko Parminya. Iya. Gitu karena beliau ada komunikasi dengan kantor pusat untuk Eko Parmi. Ya kalau saya itu lapor aja Pak Haji. Iya, kayak gitu. Jadi nanti kita ada penyuluhan juga Pak. Kalau misalnya Bapak di sini banyak yang pakai Eko Parmi, sudah banyak petani yang pakai, nanti kita bisa undang trainernya ke sini. Insya Allah lah. Untuk ngadain penyuluhan Eko Parmi. Harapan yang baru ini pasti ada yang mau buat pada beli nih. Ini harapan baru ini saya lagi jalan lagi nih. Lagi jalan panen ini Bi. Habis panen ini Bi. Ini bulan lagi. Mau bulan lagi baru nanam lagi? Iya mau nanam. Oh belum lebar. Ya kan? Banyak malam, malam. Ini panennya kapan yang ini? Ini. Iya. Yang kecil. Kapan? Yang bulan haji itu yang. Oh, bulan Agustus ya? Iya. Berarti September baru nanam. Nah, nanam. Nanam tuh. Habis haji. Ini kalau habis gini nanti langsung dijemur ya, Pak? Iya. Oh, dijemur. Jemur, gitu. Ya. Baru digiling. Nah, gitu. Bisa kayak hancur. Digiling terus. Belum semua sih ya pakai organik ya, baru saya doang. Jadi padi itu dirampet aja yang sudah kalau 300. Kalau Bapak tanya anak Bapak yang kalau suka makan di KFC atau McDonald, itu berasnya ada dua Pak. Coba beda enggak gitu? Iya. Beda. Mau yang organik nambah 1000. Ya karena ini ntar coba nih. Makan. Bulan nih. Karena kan dia rasanya lebih manis. Itu kalau yang organik gitu nggak ada rasa, nggak ada zat kimianya kan. Saya juga kan belum nyoba nih. Nanti
tuh dicoba Pak Amsani biar kelihatan. Tadinya saya pikir kalau ada berasnya mah kita mau beli. Entar dah. Entar nih. Entar ngerasain gini-gini. Iya. Ya simpen sih, nggak kering simpen. Orang saya aja kalau beli itu biasanya 62 jadi 67 kalau organik. Beda 4.000. Nah, ambil dari sini itu sono organik. Nah, baru organik. Jadi kita baru tuh. Usah, karena kan kalau udah memakai organik semua, ya kita jual berasnya yang organik. Ini tenang, ini nanti akan menjadi bos organik. Mudah-mudahan dah. Amin. Ini kan baru pertama ya. Mudah-mudahan Mbak banyakkan apa nih? Banyakkan umur lah. Gitu loh, maksudnya dari sini. Kalau udah ada orang 10 be, udah terus terus. Panenannya nanti ngomong kita jual di sono. Iya, itu di pasaran sini 300 karung. Satu kintal. Murah sih. Murah banget. Satu kintal. Satu kintal itu berapa liter? Padinya. Padinya. Kalau udah jadi beras? Biasa aja bang, 2,5 2 paling gitu berasnya 1 kilo. 1 kintal gini kalau dijadiin beras jadi berapa kalau ini terapi ya sudah ya dapatnya 60 liter ya, 60 kilo oh 60 kilo berarti sekarang gede berapa dijual di sini 1 kalau ini berapa kalau kilo kan kita beli segini ini pun 300 ribu tapi pas ditarungin jadinya 60 kilo jadi seharga 300 ribu. Ya tinggal lihat aja berapa 1 kilonya gitu. Kayaknya kalau 1 kintal itu dapat kayaknya pada 70 kilo. 70 kilo. Menjadi berat. Padi beras. Iya. Udah jadi beras. Udah jadi beras. Jadi kayak sekarung lebih 10 kilo. Sekarung gede itu kan 50 kilo ya. Iya lebih 1 karung kecil lah. Kalau berarti kalau 1 kintal enggak ini 100 lagi. Satu kintal dijadiin beras jadi berapa sih? Paling dapat 3 kilo. Ini begini aja nih. Bagus. Ini kan gapah. Ya, 100 kilo. Ya. Nah, kalau udah dikeringin menjadi beras itu digiling bangsa 70 kilo dapat berasnya. Dapat 100 kilo itu enggak baik. Jadi dalam 70 kilo itu kita seharga tadi 100 ribu. Harganya berapa gitu dalam kilo aja itu beratnya. Kan satu kilo itu 100 ribu. Kalau dikeringin jadi beras itu 70 kilo. Itu 50 ribu. Tergantung kalau yang aku beli aja, karena itu 100 ribu. Tidak lain. Makanya enggak sampai 1 kintal dong ya. Enggak. Ada yang bubuk ada yang dikupas kan kulitnya ini. Kulitnya ini nih. Ada gabah. Ininya kan dibuang. Buang kulitnya. 1 kintal itu 100 ya. Iya. Iya, 1 kilo. Padi doang. Padinya. Jadi kalau kita jadikan beras itu Bunda bisa untung 100%. Lebih. Lebih. Dari yang 20 kilo itu untungnya. Nah, ibu kalau beli terus-terusnya kalau sudah kering-kering pak. Itu sih paling gitu aja. Nanti kalau udah padat tapi kita maunya yang organik. Iya, apa itu. Ya kalau di sini kan yang satu contoh ada orang 20 jika kan ya. Wadi bisa ngedrop. Ya bisa saya ngomong petani-petani yang pakai kopar. Saya ngomong. Nanti aku juga ke temanku yang
belinya yang telas itu. Jadi ini nanti maksudnya kalau udah gini jadi padi nih. Iya. Nanti kita bawa ke tukang giling. Ya. Jadi kita ini, terimanya beras kering gitu, Bun. Kita mah enggak usah pusing awal yang antar ke sono-sono. Padi kering, lima jadi. Padi kering, Pak. Padi kering kita ya. Kita sih mau nih jualinnya nanti Pak Pak Sani. Ya. Tapi yang organik ya, kita enggak mau yang urea apa itu. Sekarang aja nanti kita buat sih, kita beli semua. Banyak tuh. Urea saya mau. Enggak. Oh, padinya. Beras. Kalau segitu itu kadar semua biar dijual itu. Buat jual. Saya gerak kalau kalau dijual. Jadi kita beli semua buat di sini sampai sana. Pokoknya borong aja semua. Iya gitu. Iya boleh. Cuman yang organik. Iya yang organik. Ntar aja biar puas mah. Harapan lagi. Iya harapan aja, harapan lagi. Tahapan lagi. Iya, iya dikumpulin dulu. Iya kumpulin dulu. Dari ini berasnya kita datang ke sini. Iya. Tapi kemarin padinya udah dijual. Ya belum. Udah, jana. Kalau yang si buah tin udah Pak. Udah nih, ini dia nih. Jana. Hujan. Tapi ini mau buat makan. Udah aja begini nih, kalau udah padi udah panen, dia aja ngebeli dapat. Di arah sana. Sana. Ya, ya maksudnya gini, nanti padi ini. Nah, padinya. Padi. Kita ambil uang sendiri masuk. Pabrik. Iya gitu. Enak tuh. Regulalah. Tapi itu berarti belum dikasih kayak kata orang kan ada pemutih-pemutih enggak ya, Pak? Alami ya? Enggak, jatuhnya belum. Tapi ada saya. Ada pabrik. Ada udara. Ada katanya kan kalau di pasar tuh ada putih-putih banget tuh. Iya, kalau di pasar itu orang lain. Kalau dari sini kan gitu loh. Nah, Doro jahil tuh. Jadi bisa jual lagi panjang. Jadi yang nerima tadi hati hati. Padi organik. Iya. Satu orang aja sih. Kapasitas. Iya yang tanggung jawab pabrik aja. Ya. Udah nggak banyak drop aja. Supaya Pak Jago juga bapak-bapak bisnisnya juga jalan. Panjang kontrol ya. Jadi kita saling tolong gitu loh, bapak juga ini, kita juga ini gitu loh. Iya. Sama-sama jalan ya. Iya. Juga nyemprot itu bisa. Iya dong. Karena nanti kalau misalnya di sini akhirnya banyak yang jadi petani organik. Leader kita kan banyak Pak, iya, mereka jawa, juga kan ingin membuktikan hasil panen. Kita gampang jual sama mereka. Bos-bos kan jual. Iya. Ntar gak gitu. Iya, seorang antutan gerawang tuh pasti udah tahu pasti.
Dan gerawang tentul pesawon patimpan aturmu jadi hadap di depan kan orang sini menghadap itu di sor 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 jadi itu biar bisa mana ngeluarkan berasnya di mana gitu. Ya, lahan-lahan mana yang pakai pupuk sampah aja lu tahu. Ribuan ya, yang liter. Yang satu liter satu liter kalau kita jual. Kalau berarti kalau ke organik kita 11.000 dong. Kalau organik itu sekitar 12-13 tergantung ininya buat dia. Kalau menggilingnya pecah. Oh iya, hancur ya. Jenis padinya oh, juga. Iya, dua. Kalau masih panjang begini gilingnya. Iya. Itu jadi tapi ini. Dia kenapa ya beras yang itu tuh kayak ada campur ketannya ya? Yang dijual di pasar itu putih-putih itu apa? Tambah bibitnya kan. Kalau itu mah biasanya ini pun ini enggak kayak gitu. Jadi gini Bu Haji, di sini ada dua gilingan. Yang satu gilingan itu. Gilingannya mahal ya? Enggak, gilingan mahal. Enggak boleh mesinnya. Daripada beli nanti Bu Haji mesin. Ya berapa? Paling enggak sampai jual rumah kan? Paling 1 juta. Nggak apa-apa, yang penting sekarang tiap ada 1.000, kayak 10.000 kan kilo. Tapi maka kita kan di sini kapasitas petaninya berapa banyak yang menggiling sama kita gitu kan. Iya, sekarang rasanya dulu biar jalan. Ini aja nih, ntar panen tahap ini ya. Nah, ntar jadi yang nampung nggak banyak gitu. Berapa ton? Batam ini masih banyak nanti masuk ke pabrik. Ringan-ringan lebih ringan lagi kalau mesin. Oh mesin pabriknya. Jadi Bu Haji itu tuh suruh cari uang berasnya kemana gitu. Ya, kalau organik mah banyak yang mau Pak. Sekarang itu zaman beras pada dicuci banyak pakai pemutih. Main beras. Dia mau jualan beras Pak, kebetulan kan garasinya kosong. Ya kan? Pajero-nya lagi pesen nomor plat nomor. Iya. Beras aja dulu ditaruh di garasi ya enggak? Kayaknya ada orang 10 biji yang pakai Eco Farmi. Nah, kayaknya bangsa 20 ton tuh ke bawah Pak. Dapat lumayan ya 20 ton. Iya. Punya Bapak sehektar ya. Iya. Pertanyaannya Bapak punya KTP enggak? Gue banyak. Oh banyak, nah udah aman kalau punya KTP. Berarti kalau nggak punya KTP itu masalahnya Pak. Jadi iya. Kalau kita member itu kalau nggak punya KTP, mohon maaf. Kalau rekening ayah rekening. Ayah rekening. Buat ya. Nanti kalau lupa Pak aku kan beda bareng-bareng. Ini biar nanti Bapak siapa tahu rezekinya langsung besok ada bisa posting ya Pak. Sini Pak. Nanti kalau diterakin PT Bes. Do berkah, Pak, si, do riba ya Pak. Pak. Ayo sini Pak. Yan. Yan. Ini Yan ini kan. Kue dukung mana? Aki ayah, aki moyo kayak ini ya. Bu rokok ini Mike? Iya, nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Tinggalin aja biar. Sini Pak. Dekat saya Pak. Ya, boleh. Beri ya Pak. Pak, jadi nanti kalau diteriakin PT Bes, Go Berkah, Noriba, Eco Farming, Petani Subur, lahan subur, petani makmur, ya. Petani Eco Farming,
lahan subur petani makmur ya. Oke ya, bisa ya Pak, Pak Haji ya? Ya, PTBS Go Berkah Noriba Eco Farming lahan subur petani makmur. Kelihatan nih Pak Haji? Kelihatan ya? Udah nih? Udah dimulai? Udah. Paling jelas Marsanda. Oke ya. Ya untuk semuanya acara silaturahimnya udah selesai. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini bertambah semua petani-petani di daerah Sentul khususnya memakai pupuk kita dari PTBS Eco Farming. PTBS Go Berkah Noriba Eco Farming lahan subur petani makmur. Terima kasih ya Pak ya. Semua sama. Ya. Mudah-mudahan jadi ya, semuanya di sini lancar ya. Keluarga ya Pak. Iya, 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 ya. Bagus itu. Yang penting berdoa aja semualah. Amin, amin. Amin. Dari sekarang kita urus saya orang belum. Sekarang. Terima kasih. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah karena ini sudah waktunya azan. Terima kasih. Demikian, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat para petani di Serang Timur ini karena menggunakan Eco Farming. Amin. Semoga makin sejahtera. Amin. Rakyat di sini. Petani subur. Petani subur, rakyat makmur. Go berkah. Pajero. Go berkah. Noriba. Pajero di tangan Pak Jagung. Go berkah dong. Go berkah. Noriba. Noriba.